Aksi heroik seorang pria menggagalkan maling yang hendak mencuri dengan memecahkan kaca mobil viral di media sosial. Menurut informasi, peristiwa pencurian itu terjadi di Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru pada Minggu 3 April 2022. Dalam video terlihat sebuah mobil sedan yang berhenti di pinggir jalan. Tiba-tiba datang seorang pria mengendarai motornya dan berhenti di samping mobil itu. Tanpa basa-basi, pria tersebut melempar sebuah benda yang membuat kaca mobil pecah dengan sangat mudah. Setelah berhasil memecahkan kaca, pencuri itu memasukkan tangannya ke dalam mobil dan mengambil sesuatu. Namun seorang warga memergoki aksinya tersebut. Warga langsung menghadang pencuri itu untuk pergi dengan menabrakkan badannya hingga terjatuh. Dua orang warga lain turut menghampiri pencuri yang sudah terjatuh dari motornya gara-gara dicegah pergi oleh pria berbaju biru. Saat pencuri itu hendak kabur, aksinya kembali digagalkan oleh warga sehingga pencuri itu tidak bisa kabur. Tidak lama kemudian, pencuri itu malah berlari meninggalkan motornya di tempat kejadian. Para warga lalu berlarian berusaha mengejar pelaku yang kabur. Menurut informasi terakhir, pencuri telah berhasil diamankan warga dan ditangani oleh polisi.